Oke teman-teman, oke teman-teman nih, kita mau menuju ke Pecel Lele Dermaga 3. Nih kalau kalian naik kapal turun Dermaga 3 atau mau nunggu kapal lagi di Bakau ini, nanti nih hitung ya, nih kita ke Pecel Lele. Pecel Lele kita ya. Nah ini kita lihat ke Pecel Lele. Kita laskar dulu jangkaknya jangkar. Sekarang naik motor, kita ke Pecel Lele nih, teman-teman semuanya nih. Nah, ini kan masih kosong. Lihat ini, kosong ya. Kosong. Nah, ini rumah makan Padang. Restu mandi, satu kan. Nah, itu Pecel Lelenya, bukan Pecel Lele sini. Kita sono lagi. Oke, terus kita sono. Pokoknya Pecel Lelenya namanya apa ya, saya nggak tahu. Jadi nanti kalau ke Bakau di sini, ke sini ya makannya. Oke. Terus. Nah, ini Pecel Lelenya. Oke, ini Pecel Lelenya nih. Nah, di sini Pecel Lelenya nih. Si Aji di sini enggak? Aji mana, Kar? Oke, ini Pecel Lelenya namanya Rumah Makan Pecel Lele Selat Sunda. Oke. Nah, ini teman-teman semua kalau makan di sini. Oke. Oke, kita masuk. Masuk sini, bosku. Oh. Minum dulu. Rumah makan Pecel Lele Selat Sunda. Hah? Ini namanya warung Selat Sunda ini. Pecel Lele aja, gue. Ini rumah makan Pecel Lele. Nah, ini Oscar lagi pesan. Nah, ini emaknya nih. Ini emaknya. Bebek. Nah. Oke. Ini nama Pecel Lelenya apa? Selat Sunda di mana tempatnya? Di Dermaga 3. Dermaga 3. Mampir sini ya. Iya. Oke. Kemarin pada mau ngeliatin Yani. Yuni kan namanya. Oh, gitu. Orangnya nih. Nah, senyum dong. Nah, ini bapaknya nih. Bapaknya ini waktu anaknya minta duit, saya makan di sini suruh harus apalan dulu. Iya enggak. Ini anaknya, anak yang berapa nih, Pak? Iya. Anak keberapa nih? Kedua. Oke. Nah, kalau penasaran namanya ini nih. Oh. Tapi udah punya cowok ya, cari ya. Nih. Kita lihat dong. Wah, oh, pakai perasaan. Oke, pakai perasaan bungkusnya juga tuh kan. Kita lihat dulu, tadi kita makan sama Oscar. Lelenya di sini tuh dua atau enggak? Lelenya makannya dua, dapat dua lele kan? Oh. Harganya berapa? Nih, gue mau nanya sama ya. Sama Yani aja, jangan maknya deh. Harganya berapa? 15.000. Porsi apa? Porsi anak kuliah? Porsi anak ya kuli. Kuli, oh makan anak kuli. Nah, senyum dong, mukanya kesini dong ntar dong. Buat thumbnail. Instagramnya gue lihat captionnya pakai bahasa Inggris terus deh. Oh, hah? Oh tahu dong Instagramnya. Oh, nggak pernah tahu. Saya sering lihat Instagramnya captionnya pakai bahasa Inggris kalau bikin status. Pakai Google Translate apa bisa? Ah? Saya nggak bisa bahasa Inggris. Masa sih coba? Iya, emang nggak bisa. Pakai perasaan, kan? Oke, nanti kita lihat. Tapi kalau di Instagram eksis terus, Pak. Siapa ini? Anak bapak. Oh, iya. Tapi kalau kayak gini malu masuk YouTube. Maluin. Oke. Kita sama tahu nih mampir ke sini nanti kan. Supir truk, penumpang-penumpang pejalan kaki ya kan. Namanya Rumah Makan Pecel Lele Selat Sunda di Pelabuhan Bakau ini Dermaga 3 ya. Dermaga 3. Buka 24 jam, Pak. Ini bapaknya nih. Setengah 4 kita berbuka. Setengah 4 pagi. Pagi. Ya. Berarti lupa lagi jam? Lupa jam 8. Jam 8 malam? Siang. Siang. Jam 8 lagi. Oh, jam 4 pagi. Jadi setengah 4 tutup ya. Bapaknya ini galak kalau anaknya nggak hafal Quran dimarahin. Berarti anaknya untuk tujuannya ke surga. Sama kayak saya dulu, Pak. Dulu saya nggak bisa baca hafalan dimarahin. Ya. Dulu saya digontor. Oke. Oke, nanti kita makan ya. Teman-teman ya. Ini Oscar nih, Oscar. Enak
Kar, di mana Kar tempat pecel lele Kar? Hah? Dermaga berapa Kar? Dermaga 3.